Oke, so guys, balik lagi bareng gua ada Andri Maulana di game Arknight. Yang dimana di game Arknight ini ada event baru, yaitu event kembali lagi kita ke di Babel ya. Ini kita alur mundur ya, kita bercerita di masa lalu ya. Yang dimana di situ ada Ascalon, ada Teresia, ada siapa nih? Teresis kah? Dan ada info-info gimmick-gimmick yang dimana itu lore bom-bom apalah sih macam itu. Ini Kalsit nih dikabarkan bahwa Kalsit nih anak kita cuy, kan istri, melainkan istri kita tuh priestess yang PRTS itu ya. Bingung, penasaran kan baca ceritanya cuy. Mumpung sekarang masih dalam Hari Raya Idul Fitri, gua ucapin mohon maaf lahir batin ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Nah ini, gua pikir ini limited gitu kan, story utama, ternyata dia side story ya. Dan ini spesialis lagi, kemarin spesialis, ini spesialis lagi. Ini banner apa nih? Abis ini nih, atau enggak ini limited tapi summer masih lama sih summer. Oke, kita mulai tanpa basa-basi. Tenpool yang pertama ini bintang 5 udah pasti ya. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah kita akan mendapatkan Ascalon adik-adik? Tenpool yang pertama. Oke, bintang 5. Oh, bintang 5 baru nih. Oke, di sini kita ada 20. Yang mana itu gua lupa. PT udah berapa PT? Terakhir gacha tuh pas banner Ray kalau nggak salah. Ini 20 ya. Kok kuning ya? Kok api-api nih guys? Oke, let's go. Adik-adik, kita lihat. Bismillah. Oke, satu yang di tengah. Dari Babel sih, dari Babel. Malah dari Huderer. Lanang. Reset ya, Piti. Oke, bintang 5 lagi. Aduh, gua ngeri ini 27.000. Takutnya siapa nih banner limited ini. Oke, ini 20 ini. Oke, biru seperti biasa. Astagfirullah. Bisa gitu anjir. Ini 60 nih apakah dapat ini? Bintang 6. Oh, bintang 5. Oke, kita lihat nih, guys. Mending VC, Bang. Arcana no michibiki niyori. Bintang 5 ternyata. Konnichiwa. Aroma. Operator no aroma da yo. Nah, ini dia. Kita lihat. アスカロンこの一つだ。本名としてでも好きに書いておけばいい。だが私のプロファイルを書き出すつもりならケルシーに一声かけてからにしろ。いい、terakhir ternyata ya. Main lah. Abis 60 ini 3000. Ngesep buat limited nanti gimana cuy.